Lesti Kejora ambruk dan dilarikan ke rumah sakit. Reaksi Rizky Billar bikin publik heran. Kabar tidak mengenakan datang dari pedangdut muda Lesti Andriani atau Lesti Kejora. Usai tampil pada sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta, Lesti dikabarkan ambruk hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ustaz Muhammad Subki yang juga memandu acara itu membenarkan kabar tersebut lewat sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia juga mendoakan kesembuhan pedangdut berhijab itu. Semakin memperkuat kabar tersebut, lewat Instastories Lesti mengunggah video sang ibu tertidur di sofa ruang tunggu kamar pasien. Lesti juga tak sengaja memperlihatkan infus yang menempel di tangannya. Menariknya saat tahu Lesti terbaring sakit, Rizky Billar meninggalkan komentar yang bikin netizen gemas. Pria 25 tahun ini mendoakan agar Lesti cepat sembuh. Tentu saja, kabar sakitnya Lesti membuat para penggemar khawatir. Mereka juga ikut mendoakan agar pedangdut 21 tahun ini cepat sembuh.